Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Dius Panzer. Hari ini aku bersama Kinloy lagi ya. Halo, Kinloy. Oke. Kita sudah lama tidak kolab teman-teman karena waktu itu aku cuti tahunan di PT ya, Kinloy. Iya, iya. Jadi kita di sini habis cuti itu karantina dulu sekitar belasan hari. Waktu itu 9 hari karena aturan PT di sini. Dan kita udah hampir 1 bulan tidak kolab ya, Kinloy ya. Iya, iya. Nah, jadi kita hari ini teman-teman mau explore tanaman hias ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan khususnya Pulau Kalimantan ini ya teman-teman. Dan seandainya pun kita nanti dapat buah juga, nanti kita juga explore karena ini di hutan. Dan pokoknya apa yang bisa kita review ya, tetap kita review ya. Oke. Ya, untuk teman-teman yang suka berpetualangan, ayo dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, dan subscribe agar tidak penasaran dengan video-video kita berikutnya. Oke, kalau begitu kita langsung explore teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, kita buat petualangan ya. Ini di hutan. Ada ular. Ular apa? Warna hijau kok. Mana dia? Di sana tuh. Nah, ampun tuan. Ah, panjang sekali. Kami ular sampuak. Tadi waktu pas kita mau lewat semakin loh kaget ya, dia ada apa? Dia berjalan kayak tupai bunyinya. Sekali kita lihat ternyata ular. Kita lanjut untuk explore di sini teman-teman. Masih. Udah kabur tuh. Ambil apa loh? Ada burung tadi besar. Lari. Burung. Oke, kita lanjut loh. Ya, yuk. Teman-teman, kita istirahat dulu, kita minum kopi yang dibawa dari rumah tadi ya loh ya. Kita istirahat dulu capek. Kita minum dulu, cuma kita cuma bawa kopi ya. Kopinya bermerek. Habis ini kita petualangan lagi, kita cari. Kalau misalnya dapat buah sih kita cari buah. Ada sih buah di sini, tapi tidak berbuah. Cuma ada pohonnya. Ada pohon jengkol. Ada jengkol juga. Di depan ada jengkol. Pohon mentawa sini. Dan ada karet. Kita juga menjumpai ini. Ini adalah karet jinton ya. Ini karet jinton. Di sini. Ya jinton. Karet. Atau bahasa kami bisa nomor 2. Kalau tempat kita sih Kabupaten Landak ini nomor 2. Tapi di Kabupaten Sanggau ini bisa ada bilang kurat. Kulat. Kulat ya. Kalau kulat itu di tempat saya itu jamur, teman-teman. Kalau di sini kulat dan bakwan. Mungkin seperti itu dia. Bakwan. Jadi ya. Mereka di sini dibiarkan di berhari-hari di ini ya, di tempat penampungannya, dan besoknya mereka angkat. Biasa sampai 1 mingguan baru mereka angkat. Karena mereka di sini jual ini ya, jual apa? Jual bakwannya, bukan jual ya. Kayak kita ya. Kita yang pakai cetak di bak ya. Ya. Kita bikin kepingan gitu ya. Oke, gimana kita? Kita lanjut tidak? Oke, kita lanjutnya. Kita lanjut teman-teman. Oke, tetap ikuti ya petualangan kita. Oke,
jangan lupa di subscribe agar kita tetap semangat. Sip. Mau hujan loy. Teman-teman mau hujan. Tuh, jadi kita mau buru-buru teman-teman pulang aja lah. Kita enggak ada dapat apa sini, loy. Ya. Dapat kamu itu, loy. Mana dapat apa tadi? Ceramah hias. Tengok teman-teman, lihat ya. Lihat di atas tuh. Gelap. Wow. Gelap sekali mau hujan. Ini padahal udah jam berapa nih, loy? Mungkin sekitar jam 12 kali ya. Oke, kalau gitu kita review tanaman hias yang situ aja, loy. Itu. Kita review tanaman hias yang di sini ya, teman-teman. Tadi kita melihat itu dia. Karena mau hujan kita buru-buru pulang. Ini. Keren sekali, teman-teman. Loh, ini loh. Kita lihat nih. Gelap-gelap teman bunganya. Ini kalau di tempat kami dulu digunakan untuk memukul kaki bayi pelan-pelan sih, pakai kayak isyarat juga agar cepat berjalan. Tapi saya tidak tahu di tempat kalian loh bagaimana. Ya, saya enggak tahu juga sih. Ya, mungkin begitu juga lah, kali sama untuk orang-orang tua zaman dulu kita kan enggak tahu kan. Barang apa namanya ya? Kita yang muda-muda ini kan biasa dulu tahu. Ya. Orang tua zaman dulu memang banyak sekali. Terang kan. Ini dia baru terang. Oh. Iya, teman-teman. Kalau di titik sekali ya. Iya, memang identik sih. Kurang paham apa nama latinnya tanamannya, tapi yang jenisnya ini kayak lengkuas juga ya. Iya, ya. Ini daunnya memang mirip lengkuas ya. Kalau kami sering orang sini sebut sih tipo ya. Tipo, tapi enggak tahu lah di tempat kalian, walaupun kalian Kalimantan mungkin agak sama penyebutannya, tapi anunya sama ya. Artinya sama tapi penyebutannya mungkin beda-beda ya itu. Iyalah, tempat kalian mungkin beda juga dengan saya loh. Walaupun kami sih sama tipo juga ya, tipo juga. Juga. Sama dengan kami. Ya bareng kita sama-sama Kabupaten Landak ya. Landak. Ini keren sekali teman-teman kalau memang untuk pencinta tanaman hias, keren nih teman-teman. Ya, ini keren banget tanaman hias bunganya. Tanam. Dia ada bijinya juga. Nanti kalau misalnya ada buahnya nih, bijinya kah? Wih, dimakan tupai. Iya, bekas binatang nih banyak sekali ya, teman-teman ya. Kurasa ini bisa dikonsumsi ya, teman-teman. Kayaknya sih loh ya. Masih bisa. Karena memang dia apa punya biji, ada bekas-bekas tupai kayak dimakannya. Mungkin manis. Tapi aku enggak berani mencicipi lah. Enggak kayak sungai ini. Banyak semut juga nih, teman-teman. Banyak semutnya. Mungkin memang rasanya ini manis sekali ya, teman-teman ya. Nah, ini ada punya bekas tikus ataupun tupai juga. Nah, ini salah satu jenis tanamannya ya, atau yang belum anu ya, yang belum buahnya. Buahnya memang ada di dalam. Mau kita buka kan tadi? Jangan. Enggak perlu lah, biar ya bagus lestari. Jadi ya udah kelihatan seperti ini udah bagus lah. Seperti ini pun banget ya. Mereka udah tahu modelnya kan. Berarti ini kalau buahnya besar, dia lalu mekar seperti ini ya. Kayak gini modelnya ya. Pokoknya untuk yang di Kalimantan, pokoknya Kalimantan, Pulau Kalimantan lah, kok kalian kesasar ke video ini dan menjumpai video saya, ketemu dengan video saya, kalian bisa melihat ini apa, mohon kritik apa komentarnya ya, di tempat kalian ini apa. Karena kalau di Kalimantan Barat, khususnya saya Kabupaten Landak ini, kami bilang tepo amun. Ya, tepo kamu apa loh? Iya, tepo amun. Tepo amun juga? Iya. Ya. Oke lah teman-teman. Mungkin kita akhiri ya loh di sini lah. Ya. Habis. Tadinya sih rencana kita mau review-review buah-buah juga sini, kayak buah cempedak atau buah yang lain lah di hutan ini kan. Ya. Tapi kita tidak menemukannya dan kita juga sekarang buru-buru. Di video yang lalu juga buru-buru hujan teman-teman. Nah, ini musim hujan. Mau hujan lagi, nanti di perjalanan jelek sekali. Jadi mungkin kami akhiri di sini lah. Di perjumpaan kita hari ini ya, petualang kita hari ini teman-teman. Ya buka ya untuk teman-teman yang suka berpetualangan, apalagi di hutan ya, dukung terus channel kita ya dengan cara like, comment, dan subscribe nya teman-teman. Karena subscribe kalian sangat bermanfaat untuk channel ini dan kita pun semangat nanti di hutan. Iya benar teman-teman. Dan jangan lupa juga di share ya teman-teman. Oke, okay. Ya mungkin kita akhiri di sini lah. Karena ini cuaca bukan mau hujan, kita menggunakan light tadi biar agak terang sedikit untuk review ini. Oke.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam lestari. Salam lestari. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.